Okay, my friends, sebelum kita mulai video ini, like dan subscribe ya. Jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi, tombol yang bergambar lonceng. Oke, di sini kita akan membahas tentang tutorial pengaturan formasi pada Dream Soccer. Nah, ini dia formasi 5-2-1-2, dimana penyerang terdiri 2, gelandang 1 sebagai pengatur bola, dan di belakang 5. Di sini sistemnya ini attacking, yaitu menyerang dan bertahan. Oke. Di sini sebagai back, di sini kalau di game kita ini Ramos. Nah, ini pengaturan untuk kapten. Siapa yang kapten kita tinggal geserkan saja. Siapa penendang penalti kita bebas memilih, apakah Dybala, tinggal menggeserkan. Nah, kita bisa geser aja. Nah, selanjutnya kita bisa penendang free kick siapa yang kita suka. Kira-kira yang menendang free kick itu yang biasa itu Dybala juga bisa. Dybala juga bisa. Oke, ini dia. Ini moderatoring ini formasinya ini. Selanjutnya formasi 4-4-2 di mana back ada 4, di tengah sayap sama gelandang 4, dan striker di depan 2. Oke, ya, ini formasi 4-4-2. Formasi 4-1-2-1-2 ini formasi formasi yang sangat jarang digunakan sih. Jarang sangat digunakan. Tapi teman-teman bisa pilihlah sesuka hati. Di sini banyak formasi. Seperti 4-5-1, silakan, ini dia 4-5-1. Sesuai selera lah, sesuai selera. Oke, selanjutnya formasi 4-4-1. Ini formasinya ini sangat bertahan ini. Moderatoring bertahan. Kalau kita mau menyerang, kita buat attacking, menyerang sambil bertahan. Oke, ini dia formasi berikutnya 5-3-2-1-3-2. Ini memang ini kalau ini main bacol aja kerjanya ini. Dapat bola, buang. 5 back di bawah. Ini 3-4-3. Ini formasi yang sangat bagus untuk menyerang ini. Oke, ini formasi yang terakhir. Dan ini yang saya gunakan karena formasi ini cocok terhadap permainan saya. Oke, selanjutnya ini pergantian pemain. Kalau ini kita tinggal geserkan aja, kalau tinggal pergantian pemain. Nah, nanti pas menit keberapa kita bebas mengganti. Nah, kita geserkan aja, pergantian pemain bebas, back bisa kita back. Oke, sip, terima kasih ya teman-teman, mohon like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, ikuti terus di Gado Gado TV. Oke, terima kasih.